much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Oke, Bang Alvin, sejak kapan ya Anda mulai jualan soto ini? Pada mulai jualan 2014, tepatnya tanggal 3 bulan 4 tahun 2014. Sebelum jualan soto, dulu jualan apa, Mas? Kita dulu korban PHK dari PT Jaringan Sukses Mandiri sama Sikte Karisma. Tahun 2014 ada pengurangan karyawan, kita ikut. Untuk jualan ini, soto ini, itu biasanya disiapkan dari jam berapa saja? Dari mulai 6:30 udah standby, udah langsung bisa pesen soto Kang Alvin. Kira berapa mangkok ya yang bisa dijual per hari? Dari jualan soto ini kira-kira kalau lagi bagus bisa 45 mangkok sampai 50, tapi lagi kalau lagi sepi ya paling 20-25. Sebagai pedagang itu, kalau yang jualan sedikit itu biasa ya? Biasa, namanya orang jualan ada suka dan dukanya, ada senang ada susah, itu udah biasa. Paling besar umur anak berapa? Saya yang paling besar umur 23 tahun, sekarang alhamdulillah udah selesai kok S1 sarjana komputer berkat doa dari teman-teman semua. Katanya lagi tes di beberapa perusahaan besar ya? Iya, lagi tes di perusahaan besar, mudah-mudahan nyantel, mudah-mudahan keterima. Amin. Salah satu perusahaan. Ini kan dagangannya kan di pinggir jalan nih. Iya. Rumah Mas Alvin, Bang Alvin jauh nggak dari sini? Dekat, sekitar 5 meter dari sini. Oh. Dekat dong? Dekat. Apa harapan Bang Warsim di ke depan, di usia yang parbaik? Ya mudah-mudahan lebih maju, lebih sukses, sehat, alfasiat, bisa semangat terus, semangat yang penting. Alhamdulillah, semoga juga sotonya laris manis, ya. Tetap seperti yang sekarang, diidolakan orang, ditunggu-tunggu orang. Soto Bang Alvin. Anda
rekan-rekan, Anda bisa datang ke Bojong atau depan Gor Tarumajaya. Ya, iya, depan Polsek. Ini sangat gampang di depan Polsek, sangat gampang untuk menemui. Tapi ingat, biasanya jualannya hanya sampai jam 10 atau kalau terlalu cepat bisa jam 9 lebih sudah habis. Bye-bye.